Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan para subscriber saya dan para pemuji-puji penyembah Tuhan yang luar biasa. Hai guys, senang nih kalau ketemu sama kalian semua, selalu ada semangat yang baru. Sekalipun saya agak capek banget. Kemarin itu karena dari Natal sampai Januari itu cuaca juga kurang baik. Jadi saya terkena agak sakit dan sekarang juga masih batuk-batuk, tapi puji Tuhan meriang-meriangnya tadi udah hilang, dan mungkin meriangnya merindukan kasih sayang para subscriber. Oh, ampun. Bercanda teman-teman semua, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian baik-baik saja, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Tetap semangat memandang kepada Tuhan, itu yang paling utama. Itu kita melayani Tuhan, kita pandang Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan sudah lewatkan 2019 dan ada di 2021, anugerah daripada Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan dari yang luar biasa. Satu, jangan sia-siakan kehidupan yang sudah Tuhan kasih, supaya kita bisa memberikan yang terbaik, berkarya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, teman-teman semua, hari ini saya mentutur lagu-lagu tak tertandingi dari NDC Worship, lagu yang keren yang pasti mungkin rumit ya memakai keyboard ini, tetapi puji Tuhan semua oleh karena anugerah Tuhan yang memampukan hamba-Nya ini untuk bisa membuat multipad-multipad yang bisa memberikan warna, memberikan improvisasi atau variasi-variasi, tambahan-tambahan, sehingga beat ini bisa ya gak sama memang dengan yang aslinya secara mereka full band, orkestra dan sebagainya. Tapi hanya memakai keyboard ini kita bisa memaksimalkan, bisa mengoptimalkan sebagai single keyboard, sebagai organ tunggal, bahwa kita juga bisa memainkan itu semua. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan ya, talenta yang Tuhan kasih pada kalian semua, pada saya, mari kita beri kepada Tuhan. Nah teman-teman semua, di sini saya pakai PSR-S970 ya. Tentunya saya tadi, mungkin teman-teman semua lihat ada banyak-banyak yang saya pencet-pencet dan sebagainya. Teman-teman semua jangan merasa takut, jangan merasa aduh gimana kah, bisa gak, no, kalian bisa. Ya itulah gunanya kenapa ada keyboard tunggal begini ya. Itulah gunanya kenapa saya mau men-share pada Anda ya. Jangan ngedown, jangan merasa aduh gak bisa, no. Saya yakin bahwa kalian bisa ya. Kalian akan terima multipad-nya, tapi tolong multipad gratis itu tolong dipraktekan ya. Jangan sekedarnya diterima lalu akhirnya nggak pernah dipraktekkan. Lalu saya sedih loh. Itu lebih sedih, lebih bagus saya nggak kasih sama kalian. Saya sengaja menggratiskan supaya kalian juga bisa meniru atau mempraktekkan apa yang sudah kalian dapat ya. Nih, oke, tanpa lama-lama saya akan turunkan handphone saya ini. Ya, oke teman-teman semua. Ya, jadi settingannya itu gini. Kita pakai nih pakai pop rock stylenya, tapi 70S rock shuffle. Kalau kalian nggak punya 70S nggak apa-apa, kalian bisa pakai di sini juga ada yang rock shuffle doang, boleh ya. Ini temponya aslinya sebenarnya 145an kurang lebih ya, tapi ini saya kurangin supaya kalian juga melihatnya jangan terlalu cepet banget gitu ya temponya ya. Oke, lalu kalau kalian merasa ada, pokoknya ada hubungan dengan rock shuffle, kalian bisa pilih itu. Oke. Dan teman-teman semua juga, saya pakai right one-nya MIDI grand dan right two-nya concert string ya. Di sini nanti bisa sama-sama di layer atau di layer itu digabungkan ya. Lalu multipad saya tak tertan 1 untuk nanti ada tak-tak-tan 2, tak-tak-tan 3. Ini semuanya ini ada artinya. Tak-tak-tan 1 ini biasanya dari intro ya, nanti ada first-nya juga. Ini juga ada, nanti ada intro yang kedua yang lebih pendek. Ini ketiga ini untuk interlude-nya ya. Jadi nanti kalian akan save ya. Yang pertama tak-tak-tan 1 dulu ya. Oke. Terus kita keluar. Nah, di sini nanti teman-teman semua,